jas lagi sama aku cet. Jadi semuanya pada kanggam aku. Bikin poya lagi wah. Harus semuanya kita bikin poya. Kita ke rumah bapak kek. Lupa maskernya. Tapi sama kaki ya kemana sih? Aku sendiri. Tapi datang jangan lupa tadi. Kalian subscribe dulu. Sembayu, api lama kakak Kia datang. Bye bye. Wujrit, di mana aja? Kau udah lama nggak kelihatan. Ayo kita ke rumah bapak kek dan lihat bikin pola. Iya, hari ini April nggak ikut. Kita berdua doang loh, karena April lagi pergi. Ayo kita ke rumah bapak kek. Tapi jangan lupa pakai masker terus ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bapak Kek. Bapak Kek kali ini akan menurunkan cara pembuatan pola, yaitu pola kotor dan pola tangan serta kerak. Ayo kita mulai. Jangan lupa subscribe ya, yang banyak, lihat banyak-banyaknya. Makasih. Kita ambil 1 cm setengah ya. Nah ini leher nih, leher 1 cm aja, cukup 1 cm. Lalu kita garis. Kita garis manual aja lah, pakai tangan. Ya tidak kelamaan, baru ini yang lurus, pakai penggaris. Ini sengaja dengan spidolnya warna biru ya, biar kelihatan lebih nyata. Nah, sudah. Tinggal ketiak 1 cm. Cukup 1 cm aja. Lalu kita garis. Manual aja. Ya. Tinggal badan samping ini, samping, kalau samping 1,5, nah ini bawah cukup 1 cm aja. Karena harus dilipat kecil, ya. Langsung kita garis, biar kelihatan bentuknya. Oh maaf, belok garisannya, senggol. Nah, ini bawah. Kalian dovalin. Ya. Sudah jadi badan depan. Nah, ini udah atas lagi dah. Ya, kita lanjutkan ke badan belakang nih. Kita ukur dari punggung dulu. 1 cm. Nah ini ketiak bagian belakang 1 cm juga. Nah, lalu kita garis biar kelihatan bentuknya. Langsung kita garis saja. Nah ini ketiak juga kita garis. Kita bentuk ini. Kita ini manual aja, pakai kira-kira. Nah, lalu samping badan belakang 1,5. Ya, 1,5. Kita garis lagi. Nah,
Nah, jadi kelihatan tinggal leher, ini leher belakang, ini belum saya buat, saya bentuk. Nah, ini leher belakang nih. Leher belakang juga sama. Satu senti. Ya. Nah, bentuk sekalian. Ya, sampai itu tinggal saya gunting, ini gunting sekalian. Kita gunting dari badan depan dulu nih, biar nanti kelihatan bentuknya. Ya, ini dari bawah. Samping. Nah, kita lanjutkan ke atas ya. Nah, ini pundak bagian depan. Ini tangan. Lingkaran ketiak maksudnya. Ini leher depan. Nah, ya, kelihatan bagian depan. Nah, nanti ini kita tekuk ini. Ini seolah ini yang buat lapisan buat lubang kancing. Ya, kelihatan ini kancing. Ini badan depan ya. Kita teruskan badan belakang ini. Teruskan badan belakang. Kita gunting dulu belakang, tengah belakang nih. Ini tengah belakang nih. Tengah belakang. Ini pola kerapat ya teman. Ya. Pundak. Nah, ini leher belakang. Nah, nanti leher belakang ini ada perubahan. Nanti kalau sudah saya gabungkan dengan badan depan. Makanya nanti tolong perhatikan nih ya. Nah. Ini samping badan belakang. Ini saya agak bentuk sedikit ini pinggangnya, terutama buat yang orang tinggi badannya lurus. Oh maaf. Nah ini, nah 1 senti nih bawah ini, maaf. Nah sudah kelihatan bentuknya. Nah sekarang kita perhatiin dulu nih di antara depan sama belakang ya. Nah ini begini caranya, lebih mudah beginilah. Nah ini depan, ini belakang, caranya gini nih nanti. Nah ya, nah ini begini, pasin dulu bagian bawah. Nah, ini ditekuk nih. Nah, tekuk. Nah, ini perhatikan ini ketiak sama leher depan. Ketiak sama leher depan ya, supaya harus kedua jatuh nih. Yang apa hijau aja. Nih, perhatikan nih. Nah, di sini ada perubahan nih. Ini yang perlu kita perhatikan ini nantinya. Jadi nanti punggung ketemu punggung. Lah ini leher nih. Nah, ini. Nah, ada perubahannya di sini di antara leher sama pundak
Bunda. Sekarang kita gunting nih. Ini kan udah ketemu nih punggung nih ya. Sekarang kita gunting, kita samain. Nah, ini tadi di batas garis hijau. Nah, ini setiap di sini. Ini kalau bikin kemeja laki hanya perubahannya di pundak. Nah, sekarang ketemu tuh. Ketemu nyambung. Ya, ya. Nah. Sekarang kita lanjutkan pembuatan tangan. Ini tangan. Nah, tangan kita cara ngukurnya ya cukup dengan begini. Nah. Ini ada berapa nih, seumpama nih? Ini 23. Nah, ingat 23. Lah ini kita pindahkan dulu nih. Karena mau buat pola tangan. 23. Seumpama ya. 23 ya. Nah, kita ambil garis lurus dulu nih. Buat cari pundak. Nah, ini kan kemeja. Kalau kemeja kita kasih turun 12 atau 13. Nah, ini saya kasih 12. Ya. Lalu garis lurus dulu. Ini 12 tuh maksudnya dari pundak. Ini nantinya ini pundak, ini turun ke ketiak. Ini tinggal panjang nih. Mau panjang berapa nih? 24. Nah, ini tadi 23 yang saya ukur di ketiak badan ya. Di ketiak badan lalu saya garis. Kita ambil lalu kita garis. Ambil lurusnya dulu nih buat membentuk lingkar ketiak. Nah, ini kita garis panjang tangannya dulu. Panjang tangan. Panjang tangan tadi 24. Nah, kita ukur 24. Lalu kita garis lurus dulu. Terus lebar tangan bawah berapa nih? Kita bikin seumpama 20. Nah, jatuhnya di sini. Lalu kita garis di sini. Nah. Nah. Ya. Ini kita ovalin ini. Takutnya ngamble di bawahnya. Nah, ini. Ini kita lagi ambil ke apa? Ketiak, maksudnya lingkar ketiak. Kita ambil dulu tengahnya ya, lalu kita bentuk nih, bentuk ketiak nih cukup dengan manual aja. Nah, biar gampang nanti. Nah, gini ya. Nah, ini udah kelihatan bentuk tangan ini, cuma masih tangan bersih, belum saya kotorin ini ya. Nah, baru saya bikin ini langsung pola kotor nih, tinggal tambahin 1,5 ya. Nah, ini bawah kan lipatannya gede, kita buat 3 cm. Kalau bawah nih, ini langsung saya ovalin, lalu kita bentuk ovalnya nih. Nah, ya. Lalu ini ketiak, lingkar ketiak tangan. Nah, kita buat 1 cm ini. 1 cm. Ya, 1 cm ini. Nah, lalu kita bentuk lagi. Nah, kelihatan
tangan, tinggal saya gunting ini. Tinggal saya gunting. Ya. Saya gunting nih biar kelihatan nyata. Ini. Biar kelihatan nyata dan kelihatan bentuknya nanti. Oh, maaf ya, ini ketarik gunting. Nah, ini kan belum bisa bentuk untuk badan depan ya. Maksudnya apa, tangan depan, bagian depan. Nah ini kalau depan saya masukin lagi nih sedikit aja. Nah ini depan, ini depan, ini belakang ya. Kita gabung nih begini celahnya nih udah dijahit. Nah kita gabungin. Nah begini nanti ketemunya ya teman. Nah, udah itu kita lanjutkan pembuatan pola kerah nih. Sekarang tinggal pola kerah yang kita ukur lingkaran leher dulu nih, biar saya bisa membuat kerahnya. Nih lingkaran leher ada berapa nih, saya ukur dulu dari badan depan. Ini ceritanya udah jadi nih. Nah berapa nih? Nah ini 13,5. Kita lanjutkan ke badan belakang, 13,5. Jadi 46 ya. Ingat 46 lah. Ini saya kalau dulu saya mau membuat pola kerah 46. Saya bikin secara perapatnya ini silang cuma ditepuk aja dulu, nah nanti baru saya buka ya. 46 dibagi 2 berarti 23. 23 di mana nih? Kita garis lurus dulu 23 ya. Ini masuk 9 ini dari as tengah. Nah, ini naik 4. Nah, kita bentuk dulu nih biar kelihatan. Kelihatan ini ceritanya buat kaki kerahnya dulu ini. Nah, gini. Terus lebar kaki kerah berapa nih? 3 cm. Kita ukur dulu 3 cm. 3 cm. Kita bentuk lagi. Ini biar kelihatan bentuk kaki kerah. Ya. Nah. Kita bentuk ini. Nah. Bulatan yang nanti buat lubang kancing, ya. Nah. Kita ini buat daun kerah. Kita ambil lurus dulu ini sesuai dengan kelebaran yang ujung kerah ya. Ini berapa? Dari ke as bawah 6. Nah, kita ukur dulu 6 caranya. Nah, kita garis. Garis lurus dulu biar nanti gampang dipahamin ya. Nah, ini daun kerah, ini kan untuk bagian belakang kita masukin 1 cm. Ya, jangan lurus. Nah, kita bentuk nih dari garis ini nih, garis kaki kerah. Kita bentuk sampai ke belakang, digeser lagi penggarisannya ya. Nah, perhatiin. Nah, ini untuk lebar daun kerah kita buat nih belakang 5 cm ya. Terus mengerucut. Nah, ini kita bikin 7 cm nih. Nah. Baru kita garis. Nah, ini cara yang
mudah dipahamin ya. Pokoknya ikutin terus papake ya. Kita bentuk. Nih, kita bentuk. Nah, ini udah kelihatan kerah. Ini kaki kerah, ini daun kerah. Nih ya. Lebih kelihatan lagi, saya gunting sekalian ini biar kelihatan bentuknya ya. Nih, saya gunting dulu ya. Ini buang dulu dah biar mudah. Nah. Saya gunting dulu ini, saya ambil gunting dari kaki kerah dulu. Kaki kerah ini kalau kerah saya bikin polanya tuh pola bersih ya, biar lebih mudah untuk memotong pislin. Nah ini kita bentuk nih ya, ini hati-hati di sini nih, tekukan ini namanya kerah kemeja. Nah kelihatan ini kaki kerah ya, tinggal kita potong daunnya nih, daun kerah ya. Daun kerah ya, pokoknya ikutin terus kita pakai. Nah. Ini saya lagi potong daunnya, daun kerah. Nah, ikutin dengan cara yang amat mudah. Nah, kelihatan. Nah, ini kerah nih daunnya. Ayo tolong kamera di center dulu biar kelihatan. Nah, nanti begini. Ya. Nah, sambung di internet sampai sini. Lah ini 1,5 nih, inget-inget nih di sini. Buat nanti buat lubang kancing ya. Cukup paham? Kalau sudah paham, kita akhiri di sini. Tapi jangan lupa ya, subscribe-nya buat papake. Kalau begitu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.